Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gua bareng gua Neko Yao. Jadi teman-teman, di video kali ini gua nggak pakai facecam dan gua di sini main Minecraft. Ini bareng temen gua berdua. Jadi rencana gua tuh, oh ya by the way, ini masih di server yang pertama. Ini masih di server yang sama yang waktu kalian nontonin live streaming gua, cuman ada di tempat yang berbeda aja. Dan gua sengaja bikin ini di record karena gua pengen bikin sesuatu guys, yaitu bikin rumah modern sih, rumah minimalis gitu guys, yang gua terinspirasi dari channel YouTube luar negeri yang namanya Junes MAB Architecture Tutorial guys. Nanti gua kasih screenshotan channel YouTube-nya. Ya, gua bakal bikin rumah yang dia udah tutorialin di server gua. Dan ini adalah rumah gue ya teman-teman. Jadi rencananya kan gue streaming kan mainnya bertiga tuh. Nah, rencananya kita mau bikin rumah masing-masing sendiri-sendiri gitu. Jadi sekarang gua mau buat rumah gua sendiri dulu guys. Nah, ini sudah bisa kalian lihat ya di depan sini. Gue udah buat pondasinya guys. Ini pakai apa ya bahannya, lupa lagi. Ini apa Mum? Spruce. Ini stair oak apa gitu? Spruce stair. Ya, terus ini. Ya. Nah, gue buka deh guys, ini ya guys. Mana sih? Yang mana ya? Stripped oak log. Nah ini. Terus sama spruce plank. Coba sama nggak warnanya? Nah iya betul. Nah ini guys, spruce plank, terus tripped oak log sama yang stair ini nih. Bikinnya dikebalikin gini aja guys. Di sini gue bukan bikin video tutorial ya, jadi gue nggak bakal ngejelasin secara spesifik ke kalian. Misalnya ini lebarnya berapa kali berapa. Kalau kalian mau tahu tutorialnya, langsung cek channel YouTube-nya aja guys, di Junes MAB Architecture Tutorial. Cari yang rumah yang bakal gue bikin sama kayak dia lah gitu. Oke, okay? Ini by the way guys, kalau kalian nyadar ini jauh ya dari tempat streaming gue tuh, yang server rumah gue itu gede itu loh. Beda, ini jauh-jauh. Oke, okay? Sekarang kita buat dulu. Tadi tingginya berapa ya? 9 ke atas ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kalau nggak salah tuh 10. Oh ya guys, by the way, kalau kalian ada yang nanya, kok mainnya kreatif bang, bukannya tadinya survival? Iya, ini gue jadiin kreatif mode karena untuk membuat rumah seperti ini, kalau gue di survival bahan-bahannya belum mencukupi guys. Jadi makanya gue buatnya di kreatif. Bahan-bahannya belum ada. Ini udah bener tinggi ya? Tuh 2, 3, 4, 5. Harusnya udah ya. Iya sih udah sih. Ini kenapa? Ini tinggi yang ininya nggak nutupin yang ini aja kan, nggak gini. Aku lupa dah. Ini ada tinggi. Ini tinggi berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok 11 sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ketinggian Mom nih, jangan 12, 11 aja. Nah iya kayak gini. Sipo. Tambahin. Di sini. Tambahin lagi. Di sini. Tambahin lagi di sini. Sip. Terus ini guys, ini ada kan, kalian bisa ngeliat ya, ada dua, apa bukan dua, ini kayak ini buat tangga ke atas lah guys. Jadi rumahnya itu mau dibikin dua lantai gitu loh. Terus apa lagi ya, kok gue lupa ya, tadi gue inget teman-teman, tadi gue inget sebelum record ini, gue inget bahan apa aja. Oh ya, dark oak log yang udah di ini tapi yang dikulitin. Tunggu, yang mana sih? Ini. Tripet apa ya? Ini ya? Tadi pakai ini nggak sih? Buat yang ini loh, dalamnya Mum. Iya, ini loh. Ini. Dalamnya. Nah. Ini apa namanya? Tripet dark oak log. Nah, iya betul. Oke, okay, yuk. Kita isi dulu, guys. Wait, salah. Nah ini sampai sini. Ini gue mau ngadep depan rumah gue, ngadep ke lautan ya guys. Dan di sini by the way gue pakai shader, jadi terlihat indah aja gitu lautannya, jernih. Kalau nggak pakai shader kurang bagus guys. Yang sisi-sisinya penuhin aja mau sampai atas. Oke. Kayak tadi aja tuh. Sampai sini kalau nggak salah. Apa satu lagi ya? Gini gak sih? Padahal tadi teman-teman sebelum gue record ini,
gue udah coba mau buat rumah ini dulu gitu lah, biar gue nggak lupa pas record, tapi ternyata gue lupa. Kayaknya kayak gini deh. Yang atasnya sampai sini doang. Sampai situ doang. Oke. Okay. Nanti kita pakai apa namanya? Oh iya 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 iya. Ya. Pleng. Iya iya iya. Oke. Okay. Sip. Nah, depannya itu kayak gini. Terus ini ditambahin lagi guys di sini. Tuh. 2 3 4 5. Yep. Tuh 2 3 4 5. Sama, sip. Ini jangan ke sini ngadepnya. Eh, kok enggak bisa sih? Nah. Tambahin dulu biar ngadepnya bagus, guys. Sip. Tambahin lagi. Tuh 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5. Sip. Ini buat depannya, teman-teman. Terus sekarang kita taruh di atasnya yang ini ya. Ini kan ya? Apa yang dark oak, Mum? Yang dark oak ya? Yang ini. Pakai dark oak kan? Ini. Oh, sama yang nah, kecilnya. Mana sih yang kecil-kecilnya dark oak ya? Tadi dulu. Gini kan? Iya, gini bener tau, bener-bener. Bener. Eh, ini kelebihan. Apa? Kelebihan. Apanya? Ininya 10 ya. Yang mananya deh? Ini tuh di sini loh. Ah, kelebihan yang mana dah? Bentar. Coba coba. Yang ini. Itu tuh lebarnya bukan 11, tapi 12 tambah 1. Oh, berarti ini enggak usah. Ini tuh enggak. Oh iya 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 iya. Loh, berarti kurang dalam dong ininya. Apanya? Kurang masuk iya. Dalam. Yang hitam sebelah sini ya. Iya, yang hitamnya. Oh iya, tinggal dihancurin aja ya. Oke. Okay. Gua bakal ngurus bagian atas. Mum, tambal aja, Mum. Ntar aku yang ini. Oh, oke okay, oke. Okay. Itu pakai yang oak plank. Ice. Sip, sip, sip. Nah. Terus dark oak slab. Tinggal ditambahin ini. Oh, bentar. Kenapa Mum, ada yang salah lagi? Bukannya 11-11 ya? Iya. Ada yang salah lagi. Ke depannya ini punten, Mamang. Harusnya kan 9 yang kosongnya. Ini 8. Depannya kurang. Perasaan bener deh. Oh, kurang ke belakang. Kurang ke belakang. Iya, bener. Kurang ke belakang. Berarti bener tadi dong. Tapi ini pondasi di awal apa? Ini apa sih namanya? Stripot oak locknya di sini loh. Kan enggak diubah nih sama aku. Yang mana? Ini yang bawahnya tuh. Tuh. Ininya nih. Yang bawahnya. Bener. Oke, dong di sini. Kan enggak ada. Bener dong, Mum. Bener ah. Entar lu coba dulu deh. Entar kalau ada yang salah tuh 2 3 4 5 oh. 6 7 8. Atau emang kurang ke belakang ya? Ah iya, kurang ke belakang, guys. Iya, guys. Kurang ke belakang kita, guys. Buat ya, guys. Yaudah, Mum mainin bawah dulu ya. Aku mainin atasnya, Mum. Sip, dari tutorialnya gua ngelihat dia bikin atapnya kayak gini sih, guys, tuh. Dia bikin atapnya kayak gini. Dan tadi ada kesalahan nih di sini nih. Lagi dibenerin. Gua tambahin deh. Ish. Nah. Ini kurang ke belakang berarti ya. Wut. Sipo. Nah, harusnya kayak gini, guys. Ini dalamnya dikasih lagi nggak ya? Aku lupa lagi. Dikasih apa? Yang atas ya, Mum. Yang atas. Yang depan atasnya ini. Oh, oh iya, bener. Dikasih yang bagian tengahnya. Sip. Oke, ini gue buat ini dulu. Udah di sini dah. 2. Berarti di sini. Oke. 2 di sini. Sip. Jendela bolongin, pintu jendela lagi. Oke, kita ambil door.
pasang dulu pintunya. Sip, buka. Nah, habis itu ambil tanah sama trap. Kita pasang di sini. Kasih trap. Nah, pasang tanah, kasih trap. Sip. Bikin kaca sampingnya, guys. Nah, kayak gini kacanya. Terus yang ini juga 4 biji dilubangin. Yang ini juga. Yang belakang itu ditambahin dulu, guys. Di tengah-tengah sini. Sampai atasnya juga. Sip. Bolongin. Nah, hey skeleton, ngapain kamu? Nggak bisa guys, harus pakai senjata guys. Oke, senjata. Pakai ini dah biar sakit. Om, mau ngapain om? Jangan om. Dah, modar dia. Berarti interior. Dalam luar belum kelar ya, tangga. Oh iya, tangga guys. Tangga. Kita butuh dark stair, pada dark stair. Loh kok gak ada? A few moments later. 5 minutes later. Mana sih kok gak ada? Apa kelewat sama gue? Coba dark. Nah ini dia. Nah. Oh atau gue buat ini dulu deh. Naik. 2, 3, eits kelebihan. 2, 3, 2, 3, 4. Nah ini tinggiin deh. Nah, kamu ganggu ya bun. Hai. Halo guys. Goodbye. Oke. Tangganya guys. Wish, terlalu maju. Ini skeletonnya lagi room tour guys. Dia lagi jadi kuli guys di rumah gua guys. Ini gimana sih masang yang bener? Nah, bisa aja sih guys. Gua pakai kayu gini. Cuman ada beberapa bahan yang belum bisa gua pakai di survival guys. Belum bisa nemu di survival. Makanya kita mainnya di kreatif. Mum lagi buat yang mana Mum? Lagi ingin lantai atas. Oh oke. Okay. Ntar guys, ini bentar lagi jadi ini. Luarnya tapi dalamnya belum. Sip. Terus kita kasih ginian. Gua nggak tahu ini buat apa maksudnya, tapi di tutorial yang dia kasih itu dikasih ginian guys. Nah ini desain rumah yang mengikuti tutorial YouTube ya. Kalau desain rumah yang pure buatan gue dan teman-teman gue itu ada di seberang pulau guys, yang kalian bisa lihat nanti di streaming gue nanti ya. Tenang, ini bakal gue upload sebelum tahun baru. Jadi nanti pas sudah tahun baru 2021 tanggal 1 Januari kita sudah bisa live streaming bareng lagi teman-teman. Terus kita pakai pagernya yang oak fence. Taruh di sini. Ini guys, ini bakal bagus guys. Bener nggak sih? Emang luar begini ya Mum? Apanya? Emang luar begini ya? Yang bagian tangganya? Bener nggak sih? Tangga. Ininya loh. Mana? Ini nih. Ini kan nggak kayak gini nih. Harusnya kan kayak gini. Apa ini harusnya di sini? Jadi itu dua. Gini ya. Udah. Ini bukan sih. Nah, gini kan harusnya. Nah, iya. Harusnya seperti ini, guys. Padahal gue lupa ingat. Nah, ini lebih lebar ya, Bun. Tunggu, ini berapa blok? 1 2 3, ini 1 2 3 4. Nah, kan. Harusnya 3, guys. Gimana ya? Sabar ya, guys. Biasa blunder. Nah, itu bener tadi di sini. Nah nanti tuh di tengah-tengah sini tuh ada ginian. Masangnya. Dan ini oak fence. Oke. Mungkin nggak bakal sama persis kali ya, tapi ya udahlah. Stairnya itu yang spruce. Ganti yang spruce.
sini, 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 sini. Terus kita kasih N. Nah ini guys, bahan yang gak bisa gue dapetin di survival. Ini belum bisa gue dapetin di survival. N rod. Black carpet. Sip. Nah atasnya kita kasih campfire. Mulai dari mana ya? Dari sini. Butuh. Adepnya bener gak ya? Enggak gitu. Kok? Nah. Sip. Habis itu siapin water splash. Kita padamin guys apinya guys. Satu lagi. Sip. Nah, tinggal tambahin lantern. Lantern itu taruh di sini satu. Di sini satu. Ini fence, kasih fence dulu, Mom. Baru lantern. Nah. Terus ini di sini lanternnya di mana ya? Lupa lagi. Tambahin glass panel dulu deh. Kalau nggak salah ini ditambahin rumput juga, guys. Kalau nggak mirip banget nggak apa-apa ya, guys ya. Lupa inget nih. Tapi setidaknya kurang lebih seperti ini, guys, rumahnya yang ditutorialin sama dia. Ini tadi dikasih pot apa dikasih apa ya? Pot kayaknya ada. Enggak, ini dikasih pot apa dikasih tanaman kayak gini ya? Nah, ini kayak gini. Kasih lantern enggak sama dia? Ini gua kasih aja lah versi gua kasih lantern dah guys biar terang guys. Terus ini luarnya kayaknya udah semua deh. Ada creeper di bawah. Yap, luarnya seperti ya udah. Mending tidur dulu, Mom, biar siang, Mom. Iya, benar. Tidur dulu. Tidur. Ayo rebahan. Oke, sudah pagi, guys. Nah, gua rasa ini luarnya udah bagus ya. Nah, kayak gini, guys, luarnya, guys. Yuk, kita masuk ke desain interior. Pertama-tama yang harus ditambahkan adalah quartz slab. Nah, ini taruh sini. Satu lagi. Habis itu campfire. Sekalian water splash deh biar enggak bolak-balik, guys. Ini gue hilangin dulu. Campfire taruh di sini 2 biji. Habis itu kita siram. Kasih trap door di sini. Nah. Ambil pot sama tulip merah. Naruhnya di mana naruhnya? Naruhnya di ini kayak cuma dua gini deh. Nah, sini. Sini, sip. Terus di sini ada pintu. Door. Oke. Bookshelf. Taruh di atas, guys. Wish. Nah, bawahnya kita kasih trapdoor deh. Kalau nggak salah sampai sini juga deh. Nah, kayak gini, guys. Terus di sini itu isinya barrel. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kayak gini. Di atas juga ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih trapdoor, jangan lupa yang di atas. Wesh, kok kebuka. Sip. Yang bawah kayaknya kayak gini doang deh. Belum. Belum. Keluar. Bener kan, Mum? Ini satu lagi di sini sama ini. Apaan tuh? Nah, lenteranya di sini. Oh, lenternya. Nah. Di sini bener nggak yang ini? Yang ini bener sih. Oke, kita lanjut bikin tangga buat lantai 2, guys. Enggak nih di sini. Pakai oak slab ya, ya kan?
Iya, iya betul. Oak slab. Di sini ada nggak sih? Kayaknya kita kelebihan ini deh. Nah, kelebihan barel. Kelebihan barel ya. Ayo mau lubangin mau atasnya mau. Kayaknya juga kelebihan bookshelf. Nah, udah bisa naik. Satu lagi. Oke, kita sampai di lantai 2 guys. Terus jangan lupa dikasih bench biar anak kecil nggak gampang jatuh. Nah di sini bookshelf karena Neko Yao jadi kasurnya warna yellow guys. Salah. Oke, terus quartz lagi. Sip, mantap. Di sini itu apa ya? Lupa lagi. Oh iya, lantern di itu atas. Sip. Terus ini. Di sini apa ya? Oh iya, di sini. Enchant book sama bookshelf. Enhance. Enchanting table. Sip. Terus. Oh, barel nih di atas. Iya, di atas. Enggak, yang bawah dulu. Aku lupa nih yang bawah. Oh. Di sebelah sini tuh apa ya? Itu quartz. Quartz sama campfire 2. Quartz lab. Iya, quartz lab. Oh, udah ada. Quartz lab-nya 4. Begini. Apa begini? Begini. Ini 3 dong jadinya. Enggak, kan ininya. Mana sih? Nah, terus campfire-nya. Tulip. Campfire-nya 2. Campfire 2. Di sini. Tambahin set. Cus. Trapdoor-nya udah, oke. Terus spot-nya kayaknya bukan di sini dah. Di mana tuh? Di pinggir. Ini kalau nggak salah di sini, guys. Dikasih kayak gini nih sama dia nih. Bukan dari sini. Nah, begini. Di sini dikasih campfire. Jangan dimatiin. Campfire, furnace. Tambahin di atasnya. Salah ngadepnya. Ayolah. Nah, di atas furnace itu dikasih. Oh, ada smoker ya di sini ya. Udah ditambahin, guys. Di atasnya udah. Itu di atas furnace itu ada yang apa sih namanya? Ini cauldron. Kuali, ini cauldron. Oh, ini guys, cauldron guys. Nah, ini di atas furnace. Nah, ya. Wih. Bolong. Ini nih PR ngasih trapdoor lagi nih. Perasaan ada space lebih maju dah. Ya, Mum. Iya. Kayaknya smoker-nya ditaruh di sini dan di depan sini nih. Enggak, smoker tuh samping ini tau. Oh iya. Berarti ininya nih. Ininya majuan. Nah, ini yang salah, guys. Tolong ya, Mum, ditambah. Siap. Campfire. Masuk, wish, salah. Wish. Oke. Di situ kasih furnace. Kok dia nggak menaruh sih? Nah. Sip. Nggak dikasih air, Mum. Lagi. Ya. Ribet banget ya. Dah. Ya, hancur. Wastafelnya hancur, guys. Trapdoor. Coba memanin, Mum. Tambahin. Wish. Salah ngadepnya. Ini kok kedorong-dorong gue ya? Salah ngadepnya. Nah. Sip. Terus di sini. Salah.
Allah. Oke, ngadep sini, ngadep sini, ngadep sini. Tambahin trapdoor. Kok malah kebuka? Eish, eish, eish. Oh, kurang satu, kurang satu. Kurang satu barrel, guys. Eh, tak dulu, Mum. Tambahin barrelnya. Nah. Sipo. Wah, ini bolong. Ini bolong, guys. Oh, bolong. Nah. Ah, baru pengen ditambahin. Oke, carpet black. Black carpet. Taruh sini. Buat keluar. Dan tulip. Sip, kita keluar. Udah jadi ya? Ada yang kurang? Apa? Di dalam quartz yang mana? Tire. Quartz tires. Oh iya, iya betul 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 betul. Satu lagi di sini. Ini ya. Ya, nah. Wih, mantap guys. Rumah gue udah jadi, guys. Desain interiornya kayak gini ya. Ada tanaman-tanaman. Ada penerangan ya? Di sebelah sini nih enggak ada nih. Mau pakai rantai. Ya bisa. Ah, nah. Oke. Okay. Udah gini mantap guys. Oke, yuk Mom, kita room tour dari luar Mom. Oke guys, akhirnya setelah gua recording selama 42 menit, rumah kayu minimalis ala bukan ala gua sih, ini tutorial dari YouTuber lain guys yang gua aplikasikan di server gua. Dan overall ini keren sih. Ini keren sih guys. Oke, ini project selanjutnya tinggal buat rumah teman gua aja nih. Ini kan rumah gua nih. Jadi nanti itu rencananya kita kan punya masing-masing rumah sendiri nih. Nah katanya kita mau bikin jalur rel bawah tanah buat nanti ujung-ujungnya tuh nyampe di tempat rumah yang kita di awal guys, yang live streaming gitu. Oke, okay? Yuk kita room tour terlebih dahulu. Ini adalah pintu masuknya. Dan setelah pintu masuk di sini akan ada ini nih. Ada apa? Indikator. Udah nggak usah, nanti aja kita room tour dulu. Oke oke. Oke guys, ya. Setelah masuk rumah, di sini kita sudah disuguhkan dengan barel yang banyak dan ada bookshelf. Ini tuh maksudnya buat tempat duduk nyantai, mungkin ya duduk nyantai. Gua nggak ngerti, gua belum ngerti juga konsepnya. Ini lebih ke gudang sih, masih gelap banget. Nanti gua bisa rapin sendiri, guys. Abis itu kita bisa naik langsung ke lantai 2 lewat dalam rumah. Kita langsung disuguhkan dengan bookshelf dan enchanting table. Lalu di sini ada kayak dapur ala-ala. Dan ini adalah tempat tidur gua, guys, yang pemandangannya tuh keren banget ya dari sini ya. Bangun tidur langsung lihat pemandangan lautan, atau ini lautan atau danau ya, lautan lah, gue nyebutin lautan. Keren banget guys. Dan kita bisa keluar atau masuk dari sebelah sini juga. Nah di sebelah sini ada tempat duduk-duduk. Kita bisa langsung turun ke sini walaupun abis turun langsung air gini guys. Ini bisa gue tambahin sih nanti. Oke, okay? Wih, overall bagus ya rumahnya ya. Salut guys sama yang punya ide bikin rumah kayak gini guys. Ini keren sih parah. Oke, okay. Sini Mom, kita closing dulu Mom. Makasih banyak yang udah nemenin kita berdua ngebangun rumah Neko Yao yang terinspirasi dari YouTuber apa tadi namanya tuh, Jun's Map Arsitektur Tutorial. Dan kalau kalian suka sama video ini, silahkan tinggalkan like dan komen guys. Kalau kalian juga pengen ngasih tahu kita mau buat apa lagi gitu atau mau ngapain lagi di Minecraft ini, kita akan bertemu lagi di next video guys. Terima kasih yang udah like video ini dan komen dan subscribe gua di video gua yang satu ini ya, Minecraft ya. Dadah. Dadah semua.